Dari ini kita sedang melengkapi cukup alat bukti karena kita udah berkas sudah cukup, mungkin melakukan pengembangan saja, mungkin disinyalir lah ada pihak-pihak yang terkait masalah mendorong permasalahan ini menjadi berkembang. Dan ini sangat disayangkan karena penyandang disabilitas ini ya Pak Swipe ini yang ditakutkan kita ada yang mendorong ya permasalahan ini. Namun kita tidak menutup mata dengan adanya tujuan kita memberikan kepastian hukum, menegakkan keadilan dan kemanfaatan. Itu yang paling penting, dikarenakan kalau kita tidak memberikan keadilan kepada dua pihak, kepolisian itu salah. Maka dari itu kita mencari titik terang informasi lebih lanjut dan melakukan pemeriksaan lebih lanjut agar semua ini dalam proses di pengadilan nanti lebih penyelesaiannya lebih terang, lebih jelas. Dan kami tidak menutup mata, sekali lagi kami tidak menutup mata dalam kasus ini, kita akan melihat kan memberikan kebijaksanaan dan memberikan keluasaan kepada pihak Pak Swipe sebagai penyandang disabilitas, akan diberikan kemudahan, maka diberikan juga kebenaran atas kasus yang sedang dialami. Dan kami mohon kepada pihak masyarakat, yang kami sedang tangani adalah jangan sampai ada pihak ketiga yang mendalangi permasalahan-permasalahan ini bisa menjadi permasalahan yang cukup besar. Sedangkan kita sedang menyelesaikan kasus ini secara adil, ya, mempertimbangkan kasus ini dengan semata-matanya untuk kedepannya. Kita akan melakukan pendalaman, kita akan melakukan pengembangan. Ya, jangan sampai ada orang-orang yang memanfaatkan Pak Swipe dalam perkara ini, karena ini perkara ini sudah cukup lama. Maka dari itu kami akan memberikan kepastian hukum dengan membuka perkara ini seluas-luasnya, seterang-terangnya. Dan saya berharap untuk masyarakat, jangan sampai kita dimanfaati oleh orang-orang dari PA3 yang mencari kesempatan ya dalam perkara ini. Yang kita lihat adalah Pak Swipe ini sebagai penyandang disabilitas. Itu yang paling utama terhadap pihak-pihak yang mendorong kasus ini. Nanti akan kami dalami, kalau cukup alat bukti akan kita lakukan pengembangan dan kita akan hentikan permasalahan ini terkait masalah pihak ketiga yang masuk dalam dalam perkara ini. Dan terindikasinya pihak ketiga? Yang lainnya nanti kita dalami dulu ya, kita dalami, kita belum tahu untuk seberapa dalam terlibatnya yang terpenting. Ya, kita akan menelusuri permasalahannya, apa ada permasalahan dan yang lainnya. Siap. Selain Swipe yang diperiksa lagi berapa orang? Ya, itu rahasia. Jadi enggak bisa kita. Pak Swipe itu memposisikan dirinya sebagai pengadu lewat surat pengaduan masyarakat. Pada saat itu Pak Swipe pernah melaporkan tentang penyerobotan tanah atau penguasaan tanah tanpa hak. Dan di situ Pak Swipe tetap menghormati saran dari penyidik untuk melakukan gugatan secara keperdataan. Jadi gugatan keperdataan yang dilakukan oleh Pak Swipe adalah saran dari Polres sendiri atas pengaduan Pak Swipe. Jadi kesimpulannya, untuk hal ini Polres Selawi jangan mau dibodohi oleh pelapor, karena pelapor belum tentu itu korban. Bisa saja pelapor mempunyai niat jahat. Itu semua karena dalam putusan pengadilan negeri Brebes itu memutuskan kepada pelapor itu justru yang melakukan perbuatan melawan hukum. Kronologi yang disampaikan press release kemarin itu sudah bagian dari fakta persidangan. Jadi menurut saya pernyataan kemarin atau press release kemarin adalah semua fakta yang sudah tersusun semua dalam putusan, karena sudah ada putusan dari pengadilan negeri Brebes. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Pantura.